Oke, teman-teman. Kali ini kita mau mereview. Ini ada kit power, kit monitor aktif, atau bisa dibilang ini kit untuk speaker-speaker aktif portable. Nah, itu juga bisa. Ini untuk harga murah sekali, teman-teman. 500 ribuan ya. 500 ribuan, speknya komplit. Ini ada MP3, Bluetooth, USB. Terus untuk fiturnya seperti ini. Begini aja ya. Untuk fitur ini ada mic input, line input. Untuk line inputnya ada RCA, ada XLR, ada line output, ada speaker output juga. Untuk paling atas ini ada volume mic, bawahnya echo, ada take over atau mic priority, treble, bass, dan ini ada line untuk MP3. Oke, untuk penampakan dalamnya seperti ini. Kita bisa lebih mendekat. Untuk yang paling atas ini ada modul MP3. Untuk yang ini adalah modul tone. Untuk komponennya mikro ya, mikro kecil-kecil ini. Dan untuk power amplinya ini menggunakan kelas D ya. Di sebelah sini ada pendingin. Nah, ini power amplinya. Power ampli kelas D. Untuk power supply-nya SMPS. Ini ada tulisan Eon 130 watt. Jadi kemungkinan untuk powernya ini sekitar 80 sampai 100 watt di 8 ohmnya, teman-teman. Ya. Jadi ini menggunakan SMPS. Ini kit atasnya, ini kit spek kit Bluetooth. Ini. Oke, langsung kita coba. Kita coba saja suaranya, teman-teman. Ini kita coba menggunakan speaker 12in ACR Fabulous dengan voice coil 2,5in. Kita langsung sambungkan ke sini saja. Apakah suaranya bisa kencang? Kita colokkan listriknya. Nah, ini kita on kan. Nah, sudah on. Kita colokkan listriknya. Listrik sudah dicolok, kita pasang MP3. Nah, ini dia. Jadi ini untuk fiturnya, ini ada USB, ada Bluetooth, ada radio, LAN, USB. Ya, komplit sekali ya untuk fiturnya. Kita coba ganti. Ini di arah jam 12. Ya, untuk mengangkat 12in voice coil 2,5in ini masih bisa ya. Cuman ini tidak recommended untuk 10 seperti itu. Jadi paling coil 2N ya, yang wattnya 100 watt intinya. Ya, mantap banget. Suaranya jos, yang berminat monggo silahkan merapat.